Guys, di video ini kita akan pelajari tentang Facebook campaign structure. Oke, okay? kita akan pelajari struktur campaign Facebook ads itu seperti apa sih. Nah, kalau Anda nonton video sebelumnya, Anda sudah pernah lihat istilah ini, yaitu campaign ad set dan ad. Oke, okay? jadi campaign itu adalah, oke, okay, saya lihat, saya buka ini aja deh. Oke, okay, campaign adalah dimana kita setting campaign objective. Kalau Anda masih ingat, kita bisa milih objektif engagement, traffic, video views, dan masih banyak lagi. Ad set adalah level di mana kita setting audience, placement, uh, budget, schedule, demografis, oke. Okay? Dan level ad ini adalah di mana kita setting konten iklan atau bagian kreatifnya. Oke, okay? jadi dalam satu iklan itu, pasti ada uh, strukturnya itu ada, tiga nih yaitu campaign, ad set, dan ad. Kalau kita lihat struktur di sini artinya apa? Artinya satu campaign ini bisa memiliki tiga ad set yang berbeda. Oke, kenapa perlu berbeda? Misalnya kita mau testing audience yang berbeda. Jadi ad set pertama audience ini audience pertama, audience kedua audience ketiga. Oke, kan di ad set kan kita setting audience kan? atau kita mau testing placement yang berbeda misalnya aset pertama kita targetingnya itu di mobile yang kedua di desktop yang ketiga di instagram oke okay? nah masing-masing aset itu membawahi, membawahi ad oke okay? satu aset bisa membawahi dua ad nah kenapa kita membawahi dua ad ad itu kan berarti bagian kreatif ya artinya satu aset bisa membawahi dua kreatif yang berbeda kalau memang anda mau seperti ini boleh Misalnya nih, ini foto menggunakan model cowok, ini foto menggunakan model cewek. Jadi Anda mau testing nih, uh, iklan dengan model cowok dengan, dibandingkan dengan model cewek mana lebih perform. Oke, okay, kira-kira seperti ini ya. Nah, coba kita lihat lebih detailnya. Misalnya nih, uh, aku mau jalankan sebuah campaign simple. Oke, okay, simple ya artinya satu campaign, satu ad set, satu ad. Seperti biasa ya. Nah, coba nih kita mau create. Misalnya targetingnya itu aku mau target Uh, yoga interest, oke okay, kita langsung praktek aja biar lebih jelas. Misalnya ya, ini aku buat campaign baru, aku create ad, start over ya. Uh, let's say aku mau jalankan engagement objektif. Ini namanya aku mau jual yoga pants deh. Continue, oke. Okay. Misalnya saya mau target ke United States. Kemudian saya mau age-nya itu 25 ya sampai 65, gendernya woman dan ini kan ad set berarti kita mau setting uh, targeting audience. Uh, saya mau pilih nih interestnya yoga ada interest apa coba kita lihat ya, yoga oh ini ada yoga pants, oke okay. jadi uh, orang yang interestnya itu yoga pants potensi reachnya 5.900.000 orang di US oke okay, lumayan. Nah. Ini yang bawahnya ini, oke. Okay. Ini contoh aja, jadi ini anggap biarin aja ya, automatic placement, uh, budgetnya ya $5 dolar. Kemudian, oke, okay, ini kita edit ya, edit. Aku mau fits, kemudian sama Instagram fits, oke. Okay. Kemudian do, uh, budgetnya $5, dolar untuk ad ini $5 dolar. Kemudian continue. Di sini kita pilih uh, page kita. Kemudian kita pilih post. Kita mau iklan apa tadi? Mau iklan yoga pants ya. Klik. Oh ini katanya apa? Media needs to be at least 500 pixels wide and 262 pixels high on Instagram. Ini berarti... Uh, resolusi video kita itu mungkin kurang bagus. Oke, okay, jadi kalau seperti ini ya Anda coba... Uh, uh, buat resolusi yang lebih tinggi ya untuk kontennya. Kalau yang mobile newsfeed bisa, oke? Okay. Yang Instagram nggak bisa. Nah, kalau seperti ini itu bisa terjadi, maka anda tinggal uh, coba upload resolusi yang lebih tinggi, oke? Okay. Ini kita abaikan dulu sementara. Kita coba confirm bisa nggak ya? Kita coba confirm, oke? Okay. Nah, berarti kita sudah buat satu campaign, satu ad set dan satu ad kan, jadi ini ini maksudnya satu campaign nih, satu campaign yang di dalamnya ada ad set dan ad. By the way sampai di sini iklan kita belum jalan ya, oke okay, belum jalan, kita harus klik ini review and publish, baru nanti uh, Facebook akan proses reviewnya kemudian kalau disetujui maka akan dijalankan iklannya. Jadi per sekarang nih masih belum jalan iklan kita, oke. Okay? Nah kita back to sini dulu nah berarti ini yang tadi kita baru saja create kan kita buat satu campaign yang di dalamnya ada satu ad set dan satu ad di mana ad set itu adalah mentarget yoga uh, yoga pants kalau nggak salah kan kita coba lihat ya sekali lagi targetingnya itu adalah yoga pants benar nah ini supaya lebih gampang biasanya nama ad set itu saya nama targeting yoga pants oke okay. nah kemudian sekarang saya mau gini nih, saya mau buat ad set baru tapi yang sama ya. Campaignnya sama, saya mau buat ad set baru yang targetingnya interest lain. Kan tadi yang pertama Yoga Pants, yang kedua interestnya lain. Karena aku mau testing targeting mana lebih bagus sih hasilnya. Nah tapi nanti konten iklannya sama persis aja, e, maksudnya gunakan video yang sama ya. Nah caranya gimana? Cara cepatnya adalah ini kan campaign ya, ini campaign kita masuk. Nah ini nama ad set tadi kan targetingnya Yoga Pants, ini kita duplicate, klik. Kemudian, use the same original campaign duplicate. Nah, kemudian ini kita edit. Oke, okay, ini yang copy yang tadi ya. Kita edit ada hot yoga. Oke, okay, ini kita buang yoga pants. Kita target hot yoga. Jadi, ini adalah targeting audience hot yoga. Hot yoga, oke. Okay. Nah, berarti ketika Anda tadi duplicate, kita lihat di diagram ini. Tadi kan kita duplicate asset ini, kan? Nah, ketika Anda duplicate asset ini, otomatis ad yang di bawahnya itu juga kena duplicate. Oke, okay? juga kena duplicate, baru tadi Anda kan ganti ini, ya. Ganti jadi targeting hot yoga, kan? Nah, sekarang kita sudah punya apa? Kita sudah punya satu campaign yang kalau kita klik masuk ke asset, ada dua asset yang berbeda. Berarti ini ada targeting dua audience yang berbeda. Nah, Bagaimana kalau saya mau buat lagi? Eh, uh, yang ketiga, oke, okay, sama prosesnya, duplikat lagi, baru nanti kita edit interestnya. Kita coba, oke, okay. terserah mau pilih yang mana. Kita duplicate, use the same campaign, baru kemudian kita edit interestnya. Kita lihat ada interest apa lagi, misalnya ya, Bikram Yoga deh, kita pilih ya, Hot Yoga kita buang. Nah, ini adalah. Add yang ketiga dengan targetingnya itu aku beri nama sesuai interest Bikram Yoga. Oke. Okay. Berarti sekarang kita sudah punya tiga ad set yang berbeda. Yang kalau digambarkan itu seperti ini. Satu campaign dengan tiga ad set yang berbeda dan konten videonya semuanya sama. Dan masing-masing ad set ini kalau Anda masih ingat itu bacanya adalah 5 dolar, 5 dolar, 5 dolar. Jadi di sini sehari itu Anda akan spending total 15 dolar untuk testing. Audience mana yang lebih perform? Oke, okay? nah nanti kedepannya kalau uh, misalnya udah jalan beberapa hari nih, oh ternyata SS 1 lebih bagus dari yang lainnya, maka yang lainnya anda boleh tutup, sisakan SS 1 yang jalan aja. Oke, okay? jadi ini ya ibaratnya namanya budget untuk testing, gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya anda mau testing dua kreatif yang berbeda, oke, okay? anda mau testing dua kreatif yang berbeda itu juga bisa nih yaitu di satu set itu kan bisa dua ad yang berbeda ya. Oke, misalnya nih tadi ini SM pertama ya, Yoga Pants. Nah, uh, awalnya kan sudah punya satu SL uh, satu konten iklan nih. Nah, kita mau coba testing dua konten iklan berbeda. Caranya adalah tadi yang pertama Yoga Pants ya. Nah, kita klik Yoga Pants Oke, okay, ini karena tadi belum dipublish, jadi semua ad yang baru itu muncul semua. Oke, okay, harusnya kalau kita klik Yoga Pants, yang muncul itu cuma ad-nya Yoga Pants ya. Tapi sekali lagi, karena ini tadi belum publish, maka masih muncul semua ad yang tadi kita udah create. Lalu, cara kita tahu yang mana sih yang punya Yoga Pants, kita bisa coba kemari, customize column. Kita masukkan aja nih, ad set, ad set name ya. Asset name, apply, nah ini nih, berarti add yang ini adalah punyanya yoga pants. oke okay, yang ini. Klik, nah sekarang tadi kita mau apa, kita mau buat yang baru ya, kita mau buat yang baru. Uh, ada dua cara sih, bisa pertama duplicate baru nanti edit seperti yang tadi, atau kita bisa di sini. Kan ini di level add ya, kita mau duplicate, uh, kita mau buat add-nya itu kan di level add ini kan maksudnya kan. Lalu kita gini, create. Oke, okay, kita create. Use existing ad set. Karena kita kan mau dibawa ad nya Yoga Pants kan. That's why kita use existing ad set. Continue. Nah, inilah sekarang ad yang baru itu. Sama, kita pilih page kita. Kemudian kita pilih. Misalnya kalau tadi kita pilih video, sekarang kita ingin pilih kreatif yang pakai link post misalnya. Oke, okay. nah ini link post. Oke okay, kita close and close and save to draft. Oke, okay. nah sekarang kalau kita lihat di sini tadi yoga pants ya yoga pants kita lihat add nya customize column add set Name, apply. Nah yoga pants ini sekarang ada dua ad ya. dimana satu ad itu tadi adalah yang video. Coba kita lihat. Ini adalah yang link. Oke, okay, ini kita edit deh uh, yoga pants. Yang ad-nya itu link. Oke. Okay. Kalau yang ini Oke, okay, ini aku udah edit. Ini adalah yoga pants ad video. Jadi yang baru kita lakuin itu adalah nih satu ad set kita buat dua ad yang berbeda dengan kreatif yang berbeda. Oke, okay, tujuannya sekali lagi yaitu kita mau testing kreatif mana sih lebih perform, apakah yang video atau yang link. Oke, okay, jadi inilah total yang baru saja kita lakukan. Oke, okay, benar ya kita ada tiga ad set, di mana ad set pertama ada dua ad yang berbeda. Kemudian ini ada SS kedua, ada SS ketiga. Oke, okay. nah sekarang pertanyaannya gini, kalau masih ingat tadi yang kita buat itu nih ya, SS pertama kan di satu SS ini ada membawahi dua ad yang berbeda ya, oke? Okay. Yaitu yang di kanan ini benar ya, satu SS membawahi 2 ad yang berbeda. Berarti di sini kita mau testing kreatif yang berbeda kan? Nah lalu pertanyaannya sekarang gini, bandingkan dengan kiri ini boleh nggak kita testing seperti ini? yaitu satu kreatif satu asset, Oke. Okay. Ini kreatif yang kedua, masing-masing punya assetnya. Oke, okay. bedanya apa? Bedanya adalah di sini punya dua asset yang berbeda, di sini satu asset yang sama membawahi dua kreatif. Oke. Okay. Perbedaannya di sini adalah kalau kita lakuin cara ini, maka ini cuma sehari spending 5 dolar kan. Tapi kalau ini, berarti let's say ini 5 dolar, ini 5 dolar, maka sehari kita spending 10 dolar. Oke. Okay. Nah, mungkin Anda bisa bilang ya udah supaya budgetnya sama, ini kita set jadi 2,5, 2,5 deh, kan nah, gitu ya, biar budgetnya sama ya. Nah, problem dengan di sini yang kanan ini adalah ketika kita set budget 5 dolar itu budgetnya enggak dibagi sama rata oleh Facebook. Jadi 5 dolar nih. Nah, bisa jadi 5 dolar itu e, 4 dolarnya di ad pertama, 1 dolar di ad kedua. Oke, okay, ini bisa terjadi karena Facebook algoritmnya itu dia mendetect kira-kira uh, nih, oh adm pertama di awal impression itu performasinya lebih bagus. Maka dia akan fokus budgetnya itu ke adm pertama. Oke, okay, jadi Facebook terlalu cepat, uh, kadang terlalu cepat mengambil kesimpulan. Oke, okay, padahal bisa jadi kalau misalnya dijalankan 3-4 hari kemudian, bisa jadi yang biru, maksudnya yang kreatif yang kedua ini lebih bagus. Oke, okay, tapi karena Facebook mengambil kesimpulan terlalu cepat, maka spendingnya itu dari 5 dolar, 4 dolarnya kemari, cuma 1 dolar kemari. Jadi kita akan mengira bahwa ad yang pertama ini yang lebih bagus dari yang kedua. Oke, okay? tapi kalau misalnya kita lakuin cara ini, oke, okay, let's say tadi ini 5 dolar, 5 dolar, jadi 5 dolar ini akan di spend habis untuk ad yang pertama. 5 dolar ini akan di spend habis untuk ad yang kedua. Jadi fair. 5 dolar, 5 dolar nah sebenarnya kalau mau testing yang fair itu adalah dengan cara yang kiri ini, oke? Okay? kalau testing kanan itu sebenarnya kurang fair. nah lalu kapan sih kita gunakan yang kanan ini? nah kita gunakan yang kanan ini kalau misalnya kita pingin testing kreatif tapi ya nggak begitu penting. jadi ya bolehlah kita sebenarnya kita mau testing kreatif apa sorry sebenarnya kita mau testing audience tapi karena mau sekalian deh kita testing kreatifnya nih. nah ini namanya sekalian ya udah oke okay. di bawah satu yang sama aja deh. Nah, tapi kalau misalnya kita benar-benar mau testing kreatif, kita mau benar-benar bandingin kreatif yang pertama sama kreatif yang kedua itu mana lebih perform, maka saya sarankan Anda meng-create kampanye itu seperti yang kiri ini. Jadi testingnya itu lebih fair. Oke, okay, jadi inilah tentang Facebook campaign structure. Kalau Anda yang baru pertama uh, belajar mungkin agak membingungkan tapi itu oke okay, Anda coba review, nonton lagi video ini kemudian coba praktek. Nah, nanti lama-lama Anda juga ngerti kok, oke. Okay? Tapi menurut saya, penjelasan ini sangat penting. Jadi kok, Anda ke depannya mau menentukan, uh, oke, okay, aku mau buat campaign aku itu strukturnya seperti apa? Nah, Anda sudah ngerti dari video ini. Oke, okay? see you in the next video. Hey guys, di sini kita mau bahas bagaimana membuat ad post dari Ads Manager. Oke, okay, maksudnya apa? Seperti ini, kalau kita mau buat konten iklan seperti ini, gimana? Nah, contohnya di sini, kita punya tombol nih, ada tombol "Shop Now". Kalau orang klik, akan menuju ke website kita. Terus, ini ada headline, ada link description, ini juga bisa diklik. Oke, okay, bagian sini bisa diklik. Nah, cara buatnya seperti apa? Kalau di video-video sebelumnya, kita buat iklan itu kan dari mana? Dari kita pilih kontennya itu dari konten yang sudah kita post di page. Oke, okay, contohnya nih. Di video sebelumnya, kita langkah awal kan kita post dulu kan di page kita kan. Uh, misalnya kemarin kita post ini kan, foto post, terus link post, terus video post kan. Baru ketika kita buat iklan, kita use existing post. Yaitu ambil post yang sudah ada di page. Nah sekarang, uh, aku mau tunjukkan cara membuat iklan seperti ini. Oke, okay, yang ada tombolnya. Nah itu caranya adalah kita, postnya kita nggak ambil dari sini tapi kita buatnya itu di dalam ads manager. Oke, okay, contohnya seperti ini. Kita create ad, pilih traffic sebagai contoh. Kemudian, oke, okay, placementnya pilih aja fit Instagram. Oke, okay, kemudian continue. Nah, sebelumnya kan kita gunakan Use Existing Post kan. Nah, sekarang kita pilih Create Ad. Oke, okay, jadi kita buat Ad Post-nya itu di sini, di Ads Manager. Pilih page Anda. Kemudian ini Anda bisa milih nih, mau, mau formatnya apa? Carousel atau Single Image, Video, Slideshow ataupun Collection. Di contoh ini kita gunakan Single Video ya. Jadi nanti kita mau upload konten video. Oke, okay, kita upload video. Yoga Leggings Video. Oke. Okay. Nah. Kita masukin website kita. Misalnya yogastore.com leggings. Oke, okay. kemudian teks. Get our new leggings at 40% discount only today. Eh, uh, misalnya Promo only in September. Oke, okay. get yours now. Baru masukkan link. Oke, okay, kemudian, nah, inilah uh, teks yang akan muncul sebagai bagian description di sini di atas video ini, ya. Nah, kemudian, next, kita mau ubah tombol ini gimana? di sini call to action tombolnya bisa kita ubah uh, sesuai yang anda mau ya jadi di sini aku mau buat shop now oke okay. tombolnya udah kemudian next kita mau buat apa mau buat ini headline nya dan news feed link nya oke okay. kita uh, editnya di sini headline oke okay. new design masukin headline nya nih misalnya 40% off oke okay. ini headline nya kemudian bagian bawahnya itu kita memasukin newsfeed link description limited edition grab yours now while available Oke, okay, coba kita lihat tampilannya seperti ini. Oke, okay. nah ini konten video, kemudian ini uh, teks headline, dan ini link description. Ini juga ada optional, ini nggak harus. Ini biasa sih uh, aku masukin aja nama store kita, misalnya di sini contohnya yogastore.com. Maka dia akan muncul di sebelah sini, di sebelah atas nih. Oke, okay. nah ini sudah jadi. Jadi ketika anda jalankan iklan ini tampilannya akan seperti ini. Jadi ada tombolnya. Oke, okay, dan ketika mereka klik dari sini, itu akan membawa ke website. Coba kita lihat tampilannya di desktop newsfeed seperti ini, di mobile newsfeed. Seperti ini, cuma teks ini jadi kepotong ya. Jadi make sure Anda coba cek tampilannya di masing-masing placement. Instagram feed seperti apa. Oh, di sini nggak bisa karena uh, videonya has to be larger than 500. Oke, okay, ini karena konten iklannya, apa? Konten videonya. Oke, okay, jadi inilah cara membuat Uh, add post sehingga bisa ada tombol dan headline dan link description seperti ini. Hey guys, di sini kita akan membahas tentang campaign objective. Oke, okay, kita udah tahu campaign structure itu seperti ini, ada campaign, ada ad set dan ada ad. Nah, sekarang kita mau bahas nih yang bagian campaign-nya. Oke. Okay. Kalau kita create a new campaign, ini kan kita harus milih, nih. Objektifnya apa? Nah, sebenarnya di sini itu adalah kita memberitahu Facebook supaya Facebook bisa membantu kita agar iklan kita itu lebih terarah. Misalnya, nih, kalau tujuan Anda itu adalah membawa sebanyak mungkin traffic ke website Anda, maka Anda perlu pilih traffic. Jadi, Anda memberitahu Facebook gini, nih: Facebook, iklan aku ini, tolong ditunjukkan, prioritaskan ke orang-orang yang tendensinya selama ini adalah klik ke website. Oke. Okay? Nah, kalau misalnya Anda iklannya itu uh, mau, misalnya nih Anda mau iklan terus Anda mau survei. Jadi, dulu waktu aku jual t-shirt, biasanya aku kan punya desain kan. Nah, desain itu sebelum aku jualan, aku akan survei dulu ke market. Aku akan nanya, would you wear it? Apakah Anda akan memakai baju ini enggak? Atau apakah Anda punya masukan untuk baju ini enggak, untuk desain ini enggak. Nah itu maka aku akan jalankan engagement. Oke, okay? karena kalau kita jalankan objective engagement, maka artinya kita beritahu Facebook, tolong carikan uh, audience yang selama ini behavior-nya adalah comment dan share gitu. Oke, okay? ini masih banyak lagi uh, objective lain. Misalnya kalau Anda mau fokus ke brand awareness, maka Anda jalankan brand awareness. Uh, reach itu berarti iklan anda nggak optimasi ke apa apa, jadi anda fokus iklan anda itu ditunjukkan ke sebanyak mungkin orang. Jadi ini ada uh, keterangannya ya, show you add to the maximum number of people. Oke, okay, app install kalau anda mau iklankan uh, aplikasi, misalnya kalau anda punya aplikasi anda mau promote bisa jalan ke objektif ini. Video views kalau anda mau fokus iklan anda itu ditujukan ke orang yang selama ini tendensinya itu nonton video. Oke, okay, lead generation kalau Anda mau kumpulin email list. Message, kalau Anda mau, ini ada keterangannya. Get more people to send messages to your business. Jadi, ketika orang klik iklan itu, nanti akan muncul dalam bentuk message. Mereka bisa message ke Anda. Conversion, nah, conversion ini adalah kalau Anda mau melakukan penjualan. Oke, okay, Anda mau melakukan penjualan, maka Anda jalankan iklan conversion. Uh, nanti saya jelasin lebih detail, bentar lagi. Catalog sales itu kalau misalnya Anda punya online store yang produknya bang, banyak banget misalnya e-commerce kan produknya kan udah ribuan puluh ribuan. Nah uh, ini kita bisa jalankan kata, uh, produk catalog sales yaitu iklan ini nanti bisa retargeting seseorang yang pernah mengunjungi website anda misalnya nih orang ini dari ribuan item orang ini uh, melihat item a c e dan f misalnya ya a c e f. Nah maka anda kalau jalankan iklan catalog sales iklan ini dia akan otomatis tahu nih. Kalau ditujukan ke orang ini, maka iklan retargetingnya itu nanti adalah produk ACEF. Kalau orang kedua mungkin BFGH. Nah, maka iklan katalogis ke orang kedua ini, produk yang muncul fotonya muncul itu akan foto BCGH. Oke, okay, jadi katalogis digunakan kalau produk anda itu udah banyak banget. Store visit kalau anda mau jalankan iklan ke offline store anda. Oke, okay. nah ini kita mau bahas. Dari banyak ini, saya mau ambil contoh tiga nih, traffic, engagement, dan conversion ya. Jadi, aku mau bahas perbandingannya. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini, Anda jadi lebih mengerti cara kerja campaign objective itu seperti apa. Oke. Okay. Engagement itu uh, dulu namanya page post engagement. Jadi kok Anda baca artikel atau nonton video di YouTube, Anda ada dengar istilah PPE, oke. Okay, P -P P-P-E itu ada ya, page post engagement. Kalau traffic dulu namanya adalah click to website atau CTW ya. Conversion dulu namanya website conversion. Oke. Okay. Jadi, beda tiga ini apa sih? Sekali lagi, kalau Anda mau fokus iklan Anda mencari engagement sebanyak mungkin, Anda jalankan iklan objektif engagement. Yaitu Anda akan mendapat banyak komen share dan likes. Kalau Anda fokus mau uh, berdatangkan traffic ke website, Anda jalankan iklan traffic atau create website. Karena akan klik ya. Nah, kalau Anda mau lakukan penjualan, berarti Anda gunakan website conversion atau iklan objektif conversion. Kalau anda mau orang untuk membeli produk anda atau sign up ke email list anda. Nah, di, sampai di sini biasanya orang nanya nih, kalau kita iklan tuh ya tujuan akhir pasti penjualan dong kan gitu ya. Berarti otomatis semua iklan yang kita jalankan itu harusnya conversion. Ya memang benar. Jadi seperti aku sekarang kan uh, punya online store, terus. Aku drive traffic supaya orang datang ke website dan melakukan pembelian. Nah, dalam hal ini memang 95% campaign aku itu objektifnya adalah conversion. Oke. Okay? Nah, cuma ada satu hal yang perlu di notice di sini adalah iklan objektif conversion itu Anda perlu menggunakan pixel. Oke. Okay? Untuk bisa memasang pixel berarti Anda perlu mempunyai website. Oke, okay? nanti uh, akan ada video yang menjelaskan ini lebih detail. Tapi untuk sekarang anda ingat, kalau mau jalankan iklan conversion, anda perlu punya website anda supaya bisa dipasang pixel. Karena syarat menjalankan iklan conversion adalah memerlukan pixel. Nah, pixel itu apa? Uh, ya itu adalah sebuah kode yang ditanamkan di website anda. Nanti ada video khusus tentang pixel. Nah, jadi bagi anda tidak punya website, berarti otomatis nggak bisa pasang pixel dong, ya kan? Nah, maka mau nggak mau ya kita tinggal milih. Ya mau nggak mau ya tinggal jalankan. Uh, iklan engagement kan karena kalau iklan traffic kan juga butuh website. Nah that's why kalau misalnya iklan anda itu sesimpel gini, uh, anda jalankan iklan dan di deskripsi itu nanti ada tulis bagian yang tertarik hubungi nomor wa ini ini ini. Berarti kan nggak perlu website ya? Kalo orang lihat iklan anda lihat nomor wa-nya terus angkat telepon hubungi. Nah iklan seperti itu anda cukup jalankan page post engagement aja. Oke okay? atau anda bisa jalankan video views anda testing aja mana lebih perform biasanya engagement dan video views uh, oke okay sih sama oke okay? nah kalau misalnya anda punya website anda mau pasang pixel ya anda bisa uh, jalankan ini nih kalau misalnya, katakanlah sekarang anda punya website anda mau uh, anda bisa pasang pixelnya nah lalu jalankan yang mana uh, kalau penjualan berarti otomatis anda jalankan iklan conversion aja langsung karena kan fokusnya penjualan memang kan nah kalau misalnya anda punya website tapi anda bukan mau menjual anda hanya mau mendrive traffic ke blog Anda misalnya, Anda tulis blog, Anda mau drive traffic untuk orang membaca blog ini. Nah, Anda nggak usah jalankan conversion, Anda cukup jalankan uh, iklan traffic. Oke, okay, inilah kira-kira uh, penjelasan tentang campaign objektif.